like to invite actually to share invite Aimia, one of the top fighter dengan Aimia Group. Sebulan boleh dapat 20-30 unit sales. Tutup sebelah mata, ini boleh tutup sebelah mata pun boleh konsisten dia macam dia. Okay, this is Mama Zuhairi, aku panggil Nas. Okay, boleh kongsikan macam mana dia boleh sharing mungkin dia nak ilu performance dan kenapa dia boleh ketahukan dalam kita punya team Boxing Group. Okay, dia ada salah kata nak beli pula. Okay, thank you so much. Okey, tak apa tak nak, semua dah mengantuk. Okey, so saya sharing sikit saja. Okey, sebab di invite, terima kasih untuk top HM Boxy. Okey, so hari ini saya tak sharing banyak. Okey, sebab kat sini saya tahu anda semua sangat luar biasa hebat. Sebab apa? Sebab yang orang jemput kat sini adalah semua yang luar biasa hebat. Betul ke betul? Okey, so saya nak sharing apa? Ini gegap sini. Dah lama tak nak enter. Okay, so hari ini macam Mr. Foxy kata tadi, macam mana kita nak maintain kita punya WS. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so biasa orang panggil saya Nas. Okay, saya di bawah naungan Top HM Foxy dan saya punya SM Kain. Okay, so terima kasih untuk member semua dah support saya. Okay, mula-mula saya datang sini pun saya sangat-sangat excited lah. Okay, sebab saya pun tak pernah join satu event yang sangat luar biasa hebat yang saya hari ini. Okay, so saya sangat-sangat gembira hari ini sebab apa yang kita buat dalam Kuwait, benda ni pasti kita akan dapat, betul-betul. Okay, sebab bila anda konsisten dalam WBS, sebab anda sendiri tahu berapa anda punya gaji dan berapa anda punya pendapatan. Right? Dan kat sini saya tengok semua team leader. Alright, so ini future HM. Okay, so akan datang mungkin anda semua pun akan naik HM. Okay, so sama-sama kita buat yang terbaik. Alright, so ada benda banyak, benda yang saya nak sharing sebenarnya. Saya tengok anda geletak saja. Sebab apa? Muka anda sangat hebat, luar biasa hebat hari ini. Okay, so saya konsisten WS hampir setahun lebih. Alright, sebab saya pun baru join dengan Kowin lebih kurang 19 bulan. Okey, sebab dulu saya pernah sekali join event macam ni. Okey, masa tu dekat mana ya, okey dah. First saya join event, saya nampak leader-leader saya macam Anson, YK, masa tu Terry, semua naik pentas. Saya tanam satu niat dalam diri saya. Okey, sampai satu masa saya pun akan naik ke pentas ini. Alright, so dengan kesungguhan dan keinginan tindakan sangat luar biasa, okay, insyaAllah kita akan capai apa yang kita inginkan. Betul tak? Okay, so dekat sini saya tanya, siapa fighter WS? Saya nak tengok muka-muka anda yang fighter WS ni. 2, 3, 4, 5. Okay, so kalau saya nak sharing macam mana nak capaikan WS punya target, saya rasa anda lebih terror daripada saya. Sebab saya pun budak baru lagi. Okay? Tapi salah satu cara saya, cara saya mungkin you all pun pernah buat. Yang paling penting untuk first week. Okay? First week adalah penentu untuk kita susah atau senang untuk capai kita punya target untuk WS. Betul? Sebab bagi saya, ramai kita leka. Advance in, kita anggap benda ini untuk relax. Tapi sebenarnya bagi saya, saya pernah buat dengan geng-geng saya semua. Okay, saya 100% buat outdoor fogging. Okay, untuk advance ini kurang-kurang kita kena submit 10 unit. Alright, bila kita dah first week 10 unit, untuk kita capai ke 15 unit kesenang-kesenang. Sebab apa? Ada masa 3 minggu lagi, betul tak? Okay, itu salah satu cara. Yang first lagi, okay, diri sendiri. Contoh macam saya, Coxie push saya macam mana pun, dia bagi saya motivation macam mana pun, kalau saya sendiri tak bergerak, ada result tak? Yes. Sebenarnya diri sendiri, nak ke tak nak, right? Bila kita nak, buat semua-semua, betul? Okay, bila nak sesuatu yang luar biasa,
kena buat sesuatu yang yes, betul. So bulan ni alhamdulillah, okey, Syarina, saya punya wife, bulan ni saya sangat struggle, okey, sebab bulan ni saya kena fight untuk NNN. Bulan ni saya dengan member-member semua dengan SMYK buat outdoor sampai 12 malam. Ada siapa dah kat sini buat kerja sampai 12 malam? Ada? Ada? Luar biasa hebat anda. Bagi tuan guru untuk beliau. Okey, sebab bagi saya kita punya tindakan. Okey, sampai 12 malam customer pun takut nak buka pintu. Betul? Gila, dia kata, kerja lagi 12 malam tak balik lagi. Betul tak? Tapi dengan kesungguhan dan tindakan kita, apa yang kita nak, insyaAllah bila kita buat sungguh-sungguh, kita akan dapat. Betul tak? Okay, so saya pun tak nak sharing banyak. Okay, sebab kita punya masa pun dah nak petang. Betul tak? So mungkin nak balik jauh semua. Okay, so saya doakan anda semua kaya dan berjaya. Kita akan jumpa di puncak kejayaan. Alright, see you. Terima kasih Cikgu. Tadi HM Kosing ada sebut kan? Ada sebut dia pun ada tunjuk dia punya catat organisasi ya. Ada seorang perempuan dalam dia punya grup, betul? Betul kan? Seorang Melayu perempuan katanya baru lagi fight dekat Korea ni, dah boleh fight bulan ni sebagai seorang manager. Dia fight fast track tau. Tahu tak fast track macam mana? Nak fight fast track macam mana tim ni dia? Apa perlu qualify untuk fast track? Kena first WS, betul? Kena kerusi berapa? 60, betul? Oh, baru boleh dapat sebagai HM pada bulan yang pertama terus. Tak ada pre-HM, terus HM. Betul? Nak tak kita panggil dia, kita minta dia sharing sikit macam mana dia buat? Hebat betul. Boleh kita bagi masa yang ini dia sikit. Mr. Baskara. Alright, kenalkan diri dulu. Kenalkan diri dulu pada dia orang. Hello, Assalamualaikum. Tak dengar dia orang cakap. Kena kuat sikit. Hello, Assalamualaikum. Saya HP Syarina. HP code 639716. 639716. Nombor tu dah lagi tu, betul? Alright. So, akak Syarina So, dia akak saya muda lagi 25 akak Right? Okay. So, akak akak sebelum dengan kowe, apa pekerjaan yang akak buat? Minta share sikit bagi kawan-kawan ni. Okay. Sebelum ni, saya pernah kerja sebagai technician kilang saja. Technician kilang. Angkat besi tu semua tu kan? Tak. Alright. Lebih kurang macam leader lah. Lepas tu, saya berhenti bila pregnant. Saya alah teruk lah. So, saya ambil keputusan untuk berhenti lah. So, saya putus income lah. Tak ada income. So, saya hanya duduk di rumah menjaga anak kembar. Oh, ada anak kembar. Ya, saya ada anak kembar. So, bila akak dah berhenti daripada sana, tak ada pendapatan, tak ada income, betul kan? Jadi, macam mana yang boleh terjumpanya dengan Kowe Malaysia? Sama macam saya beli juga produk Kowe. Lepas tu, saya cuba satu leader. Dia kata, nak tak cuba join Kowe untuk ubah nasib. Lepas tu, saya tengok dia kata income dia agak lumayan. Lepas tu, saya ambil keputusan lah untuk join Kowe. Alright. Okey akak, saya nak tanya dekat akak bila akak dah join COVID, berapa lama ke masa untuk akak dapat pendapatan 5 angka? Bulan pertama. Bulan pertama terus 5 angka, bagi tepukan. Hebat ke? Bulan pertama terus masuk 5 angka. Bulan pertama saja saya dah dapat fight W. Bulan pertama saja terus fight WS. Okey, saya nak tanya sikit daripada bulan pertama dapat 5 angka tu. 5 angka pendapatan tu hasilnya daripada jualan produk-produk Kowe, betul? Ya, betul. Okey. Daripada akak dapat prospek-prospek tu? Okey, saya kat sini saya nak cakap
Terima kasih banyak-banyak dekat HM saya, iaitu Koksi, HM saya, Wak, HM Kali. Thank you. Sebab banyak bantu saya lah. Saya tak ada pengalaman. Okey, saya masuk join Kowi ni dah MCO, maksudnya dah Kowi lah. So saya tak boleh join outdoor. Sebab tu jadi saya minta bantuan HM saya lah. So dia bagi saya punya nombor prospek customer-customer lama dia lah. And then saya follow up dan call balik semula lah untuk jual produk yang baru. Oh macam tu eh, maksudnya dapatkan balik data-data semua, yeah. And then pergi call buat untuk follow up untuk beli kepada produk Kowe lah, yeah. Alright, so saya nak tanya dekat sini Datu eh, dah jadi WS, dah ada income 5 angka, so macam mana boleh terjebak pula ke team leader? Okay, so saya tengok action saya, income pun agak menarik kan. Berapa tu? Kadang-kadang saya tahu saya lah, dia cakap 50K. 50,000. So saya rasa macam wow, sebulan 50K sangat menarik lah. Ina, dia pernah tengok. Betul. Ayah pernah tengok. Saya bagi tahu 50,000. Okey lah, aku sing dengan lari nanti tunggu saya balik lah. Alright, okay. So disebabkan tu jadi terinspirasi untuk kepada team leader, betul? Ya, betul. Okay, berapa lama ambil masa untuk jadi team leader tu? Saya ambil masanya 3 bulan untuk rekrut lah orang baru. So saya ambil daripada customer-customer saya saja. Maksudnya bila saya close customer, saya tanyalah jika dia tak ada pendapatan. So macam kadang-kadang dia beli kowe tu hanya daripada suami dia kan. So kalau macam dia kata berminat untuk join Kowe, saya ajak dia lah dan saya akan minta bantuan HM saya lah untuk bagi tahu penjelasan dia. So kalau dia berminat, dan saya akan ajak dia lah untuk join Kowe. Alright, itu pun penting tu. Maksudnya Kak Syarina ni boleh jadi team leader, iaitu rekrutmen, betul? Rekrutmen adalah daripada pelanggan-pelanggan yang dah beli Kowe dengan dia. Ya, betul. Nampak tak cara dia? 3 bulan jadi leader. Alright, so bulan ni adalah fight sebagai fast track, betul? Ya, betul. Berapa key in untuk bulan ni? Lebih kurang 80 lebih. Dan net berapa bulan ni? Dan net 68. Jadi bermakna dia pokok-pokok adalah bulan depan sebagai HM, betul tak betul? Alright, untuk pengetahuan you all semua, okay, you all tahu tak yang GM tu ada buka satu game kepada semua team leader, ada pergi fight, kita akan kumpulkan dengan wang yang mana terkumpul daripada semua HM, daripada semua team leader, nilai sekarang adalah RM11,000. Jadi kita nak jemput HM Limose untuk naik ke atas sebab dia nak confirm jadi manager bulan depan. Jadi dia akan dapat RM11,000. Wah. Kita jumpa HM Boseng untuk waktu yang beri kepada HM Sarina. Wah, RM11,000. Agak RM9,500. Wah. Nanti balik tunggu saya kan. Tunggu saya agak dengan HM Boseng, tunggu saya eh. Alright, mana HM dan SM boleh sekali duduk untuk bergambar? Boleh? HM sebelah, SM sebelah. Alright, kita ambil gambar. Okay. Sekejap, sedikit penambahan daripada SM Limosin. Alright, sebab GMU tak ada, sekejap tak sampai lagi. Jadi kita minta SM Limosin ada tambah sedikit. Thank you, kita nak talk manager. Okay, Mr. Kun, nak tanya, kita punya team di dalam projek nak kondiri juga? Tak! Tadi sekali ya, tak terpukul.
Mr. Kong lagi tanya sekali. Kita mountain ya tim leader project nak continue kan? 3 bulan lagi. Thank you. Orang cakap nak ni berlakon ke? Betul-betul ni. Ha? Sebab you orang tengok saya ambil video nak bagi bukti pada Mr. Ku, kok you orang berlakon betul ke ni? Tak, kalau tak nak, saya tak.